Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi lan sajalana kete kita apa anat wa yang to dungo kita bidua itamim adari lan dungane tamim adari bin Habib. Allah di rupane dungo Allah mangkang mulang ku ing tamim iya ru yo ahu ing dungo. Iya ru yo ing bu ing dungo. Allah mangkang mulang ku ing hadat doa iya ru yo ing tamim adari sapa sayyiduna Gusti kita Al Khadir alaihi salam. Dadi iki dungo sing diulangno nabi sinten? Khidir indarucu inalikane baline tamim adari minal ardi sufla sangi bumi nisor bisa bebi ahdil jenis bab diculik jin iyahu yang ingin tamim sebab milik jin iyahu yang ingin tamim. Jadi di sini ada ulama itu diculik jin. Jin itu lucu, jin itu kacau. Ada kiai alim diculik. Mereka jin itu api sudah di guru yang alim, di guru yang alim diculik. Tapi tidak di Medina. Jadi jin itu lucu. Kalau saya ingin, saya ingin menangin bapak di makmum jin. Jadi jin itu ya senang ngaji. Ini ada orang alim ya senang ngaji. Ya dia biasa, ya dia ngaji ya. Tuhan itu menangin. Cuma ijazah guru-guru kita itu nak jin ngaji lah itu oleh di dadeknya khodam. Mereka jin itu lalina, apa? Lalina, ya kalau gue yakin ya bodoh cuma bapak cuma jadi jin. Tengah ini masih ada jin. Ada wali kepengen Mekah dikon manggul jin. Bareng pas yang suur gini lalina gue kia ini. Mau berceplok. Orang jeblok yang jenenge wali, bakal wali. Lalah ditompo iwak terus direnang no selam. Jadi jin itu pun loyal lah ulahin. Mengenai ke jagoan ke ini Mekah ke di jin, aku terbang Mekah ini meninggal, meninggal. Ini barang kok dok dua sih, ini ku lali ini. Lali nak gowong gedut itu lah. Soalnya manuver, manuver jeblok. Di jin aja yang wonten kejelasin dan tamim ada hari ini ku nanti diculik jin. Tapi dibawa ilal Madinah asyarifah. Jadi diculik tapi tidak suan Nabi. Jadi kemana? Jin ini lah. Aku berarti kiai. Ayo tak culik. Tapi syaratnya waris dulu. Jadi lucu. Jin ini lucu. Jadi nyulik tapi niatnya apa? Ngaji. Ini kan diculik tapi ilal Madinah asyarifah. Ya tapi sepanjang jin ini ada uniknya. Tapi kan jin Nabi yang ada. Masyur. Tapi ini bakat jin soleh. Rasulullah itu jagungan dari sahabat. Ujung-ujung nyaman saya pun Nabi itu keluar, keluar dari majlis sahabat malam-malam. Terus kurung suara gemuruh. Waget sahabat. Terus Nabi hilang. Terus sahabat nangis ke hati. Ikhtilah, ikhtilah itu diculik gerdu. Orang Arab kan ada yang gerdu itu ikhtilah. Apa? Ikhtilah. Malah ini bahasa Arab gerdu, hilang. Ghailan itu maknanya apa? Gerdu. Terus orang Jawa jadi barang yang menghilani. Jadi hilang itu, menghilani itu bahasa Arab. Hilang, apa? Gila, emak gila ni. Engkau kau raro besar, jadi. Lu bahasa Jawa kan agak sing besar. Musyawaroh, mufakat dari kata muah, fakoh, faham ya? Jadi bahasa Indonesia agak sing abu besar. Kemana zaman bisu? Dan warang kadin aku cukup hilang. Wu hilang, sahabat sewangi boleh iran. Wah kita takut Nabi itu diculik. Terus mampir subuh itu Nabi kondur. Aku mau diparani jin kon mulang no Quran. Bareng tak ulang no Quran mereka berkomentar inna sami'na Qur'anan ajaba wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munziri qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila ba'di Musa sadid warang Nabi Muhammad ning jin. Mau kan mau cukur antok ya Rasulullah kita ini bangsa jin tidak punya rasul. Ya engkau nu rasul kami coba bacakan Quran. Bareng Nabi bagi mulai mau cukur an jin komentar ketua ni ansitu ayo menangkap deh. Iki Rasulullah bagi mau cukur an menangkap deh. Bareng menang mungkin ya lucu ya sopan tapi bareng Nabi bareng mau cukur an bareng langsung lali maju kabe bubar. Bareng bubar tak kok Nabi lagi bungoroti. Walau ilah kau mih mungkin langsung dunia ini daerah masing. Tapi jadi aku yang lucu. Tapi gua salah nora kena saking semangatnya. Jadi kulon gua aslinya gua yo rada roh alam-alam ngono. Gua nang jine rugen karo. Iki wae saya jin ketok. Jadi jin nak semangat skor terus bali ning alam. Yo jadi yo ono jin ya. Kita tau diculik jin. Enggak tau. Malah kelebon ibu iya terus surupan dong serempet jadi gue ngaji begi aja padahal uang kecinan lebih ulama beti gitu kata
tapi rasa diculik lah, nah itu yang damai-damai ini diculik ya, ini di akhidil jini ya wah, sembrono jini, wong alim, tamim adari wong alim, diculik ya tapi terus diselamatkan Nabi Khidir, ini terus, wah ada ini, gara ketemu jin, buat diculik, tapi nyulik apa ya orang pati, mau kaya apa tadi Nabi lah, wa itsarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'un al-Qur'an. Jadi tentang jin itu Quran membahas dua kali, ayat niku mbek ayat yang lain boleh dua kali. Terus Nabi ku pernah luwe muji jin dibanding manusia. Ada konteks, saya ulang lagi, ada satu konteks yang Nabi itu lebih memuji jin ketimbang apa? Manusia. Pernah sekali saja dalam konteks. Niku masyhur, Nabi maca surat Rahman ning arepe para sahabat. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihasban saturuse fa bi ayyi ala rabbikuma tugadikan. Itu kan jelas kuma kan hitamnya ke manusia dan lalu nikmat apa yang kamu dustakan wahai manusia dan lha iku zaman Nabi ngaji ning alam jin jin langsung spontan wala bisain minni amika rabbana nukadzdzib falakal hamd. Tak satu pun nikmat engkau ya Allah yang kita dustakan, engkau segala puji. Jin langsung ngerespon ketika ada pertanyaan dari Quran fabi ayyi ala irabbikum atukadziban. Jin langsung ngapa? Wala bisai minni amika rabbana nukadzdzib falakal ham. Nah, Nabi ketika ngaji ning sahabat nyuwun sewu pas iku lho, tentu dalam konteks itu saja tidak ngurangi hormatnya apa sahabat tentu kita sepakat sahabat lebih baik ketimbang apa? Jin. Cuma dalam konteks itu saja Nabi sahabat menengahi. Nabi dawuh masyhur, kenapa kalian tidak menjawab seindah jawabannya para jin? Yaitu ketika saya ngaji di alam jin, ayat ini langsung direspon wala bisaim minni amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Mulane terus ditiru kiai kiai nganti saiki. Nah ana ayat iku meneh apa? Wala bisaim minni amika rabbana nukadzib. Tentu kita niru iku mergo Kanjeng Nabi ra mergo jin. Orang sana tem, dene iki sanate tok jin. Sembrono ya. Mangke. Mergo pas jin ngomong di ACC Kanjeng Nabi, itu berarti termasuk hadis. Mergo sing darani hadis itu dawuhe Nabi, tindak lampahe Nabi, ikrore Nabi. Ketika jin ngomong ngono kok Nabi ikror, berarti iku minangka ya ajarane Kanjeng Nabi. Dadi ora perlu maca ngono wae, ini kan ajaran jin. Ya ora usah ngono bocok ora karo-karuan. Tetep gitu, iku yakin iku ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dicilik. Pak boten ya. Jin jadi perhitungan. Ya nek jin iki wong sugih sing kuru, nek sing gendut-gendut marat ten wis teblok menapa? Kan terkenal jin. Kula nu gadah pernah buyut. Nggih, kula cek pernah buyut. Nggih, jan buyut kula. Darah saya itu ada darah buyut itu. Ya Mas Yure ngono termasuk keramat. Pas wiridan ning gone mihrabnya. Itu dikocen. Kene Mekah. Warung ning gone dhuwur, gone nggih deran. Tepuk, jenis lali nak gue kia ini ya, tapi yang bakat wali wow, terus mau terus gue iwa terus ya gue nanti pengalaman elek ya elek beberapa keluarga kia kan ada yang misalnya gak boleh pantangan makan ikan itu aku tahu jajal, mulai cilik rawani mangan bareng tua tua jajal lagi sak no? Sak puluhan usatan kena risak men gusti kulon karpu api balik long barang halal kok haram. Ya jadi kalau nanti saya gini ramu ni karam tapi pejajalnya pada ada resiko tadi kalau ni. Nah kau rapo apa kan kau nak sanat? Penak, kau barang ni penak, no? Untungnya iwa itu kau orang iwa popular, artinya enggak iwa yang jarang ada atau enggak iwa popular. Orang tongkol ya mana? Tidak iwa iwa itu, jadi enggak iwa yang apa popular. Tapi ya nak maksudnya dengan di sana itu. Nah itu ilmu-ilmu gitu itu tidak mengikat cara saya. Nanti kalau kita tetap mana? Terus sampean juga iwa itu tetap tapangan, tapi pengalaman itu terus tak boleh tenan rini, tapi kalau nanti jajal. Jadi itu pengirang, jadi jin itu apa lalinan, lalinan itu mau. Tapi ya apa, tapi ini mbak kasing soal itu lalinan, jadi nangis seneng, ini semua, pokoknya mau. Tapi ya wasemono ada hal yang Rasulullah nanti ngelem jin, ya wow. Ketika merespon ayat, bagi ayah Allah, ya Rabbi kumatu, ketika, apa mau, apa, wala bisayim, minni amika rabbana nukadzib falakal hamd. Allahumma dawa kon inakulat iki dungane Nabi Khidir. Allahumma dawa kon inakulaturi maringi kon panjenengan ing kita gimaklan perkara rusak ta kanggo sesiani panjenengan ing kita. Wa simnalan kulaturi ngreksa panjenengan ing kita min haitsu nahaita raskirane nyegah panjenengan ing kita.
walatu hawit nalan ampun maringi butuh kita walatu hawit lan ampun butuh no panjenengan nak ing kita ilaman maring wong aknai tekangnya mugi no panjenengan bu ingman anak saya ing kita jangan jadikan kita butuh sama orang yang orang itu tidak butuh saya. Nah, kan sering kalau orang suka orang butuh kue tapi kue itu DP-DP yang suka itu kan yoi dong kue kono orang butuh kue kue kok butuh kan kue ono bupati kue kepengen parek kue kono orang pengen kenal kue kue kok kepengen kenal kan camah dong urip ngene kan camah tanpa harga di diri sebenarnya dengan wala tuhawisna ilaman agnetau anda jangan butuhkan kami pada orang yang orang itu tidak butuh kami lebih kan aku lo jenengan. Misalnya aku butuh ruhin, aku konco ruhin, butuh ngaji kulo. Mungkin kulo butuh jenengan suatu saat karena apa? Sampean butuh. Kan fair, sama-sama punya harga diri karena sama-sama butuh, sama-sama meleng. Tapi ini juga makin seneng wong ayu, saya rasa seneng kue. Wah, aku ino sih, nek ino seneng wong elek, sempat tuh seneng elek itu jod. Tapi tuh, tapi kan ada seneng tuh wong elek kok jenengnya. Wah, gimana sih? Jangan butuhkan kami, jangan takdir kami butuh sama orang yang nggak butuh kami. Jadi kan sama tuh, toro jogjo kok sama. Ino. Wah surna. Lan kula atur digiring panjenengan ing kita fi zumrati umat sayyidina ing dalam golongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bika sihilan kelawan napa kadon gelas. Ya gelas. Maksudnya gelas yo minuman sing kagungane Kanjeng Nabi. Ya haudul akbar, fakki mongko kula atur ngekeki minuman kita nang ing kita. Pasti mongko kula atur ngekeki minuman panjenengan nang ing kita. Dan dengan gelas maksudnya gelas napa minuman saking al haudu rasul haudu napa rasulillah napa inna a'tainakal kautsar man syariba min syarbatan lam yazma ba'dahu abadan orang yang sempat minum di haudu rasulillah tidak akan ngerasa ngelak selah wasi wa bika sihi fastina wa bika sihi fastina wa min ma'asi kalan saking durakani panjenengan janibna kula aturi ngedono panjenengan nang kita wala takwa lan ing atase takwa amit kula aturi mateni panjenengan nang kita dan saya mati kula minta dalam keadaan takwa takwae pokoke ninggal maksiat ninggal zina iku takwa misale kene omah lamun pas lungguh kok mati yo alhamdulillah berarti kene pas mati ora pas zina ora pas maling ya alhamdulillah ora usah bayangno berlebihan koyo mati pas sujud iku ora kelasem lho sujud arang-arang itu nak koyo wong soleh-soleh koyo Abah Habib terus wali-wali dhisik do biasa kabudut sujud kira apa dungo ngono berlebihan apa berlebihan ora mati pas ning klub wis alhamdulillah mati ning omah alhamdulillah gak usah ambulan ojo kok wis mlarat mati ning Jakarta nyewa ambulan tok ndi kan Jogja gimana ben mati ado-ado maksude repot apa uripe ngelo sak matine kok ngelo dadi dungo ya Allah kalau sama mati yang sederhana ya Allah di tempat yang mudah dijangkau jadi penjelas wali zikri lan maring zikir alhimna kulaturi maring ilham panjenengan naik gitu wamin warosati jannati naim lan sangking dadi pewaris warga nikmat faj'alna moko damel lo panjenengan naik gitu ya jadikan kami termasuk pewaris jannatin naim jadi ini dunia rantuk warisan kawang tua lah rantuk tegal lah tapi pewaris surga keren gak? Keren di pewaris dunia sampai waris warga wa as'idna lan maringo bejo panjenengan naik gitu wala tuskina lan ampun maringi ciloko panjenengan naik gitu ya wa as'idna lan maringo no bejo panjenengan naik gitu wala tuskina lan ampun maringi ciloko panjenengan naik gitu ya dal jalari wikram waruyalan diriwan tawpuan lagu saat menekan jenek Muhammad sallallahu alaihi wasallam kol zarwatul iman zarwah utai diri warsami utai puncak iman ku arba usi silalin ku papat biro-biro tingkah puncak keimanan kue nak uwe sendiri ngelakon iki asobru siji sobar lil hukmi demi aturan hukumnya pangeran itu mau misalnya orang mu'min mangkel no itu ya hukumnya wong pangeran itu nak orang mu'min mangkel lo kue sing sabar tapi kita sabar mergo hukumnya Allah orang mergo kita pecundang wedinan gak aku nyabari wong kote wong mu'min ora krono wedi tapi memang dewi Allah kan sah sabar warido lan rido bil qadari kelan qadar wal ikhlas lan ikhlas ditawakuli karena nglakoni tawakal wal istislamu lan namo sungkem nyerah li rabbi maring kersane Allah Subhanahu wa taala ruang dan yang hadis sapa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimati